ratusan massa menggelar aksi peringatan 100 hari genosida Israel kepada Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi digelar untuk mengecam tewasnya lebih dari 10.000 anak-anak di Palestina akibat genosida Israel. Selain orasi dan doa bersama, massa juga mengumpulkan ribuan sepatu anak-anak yang nantinya akan disumbangkan. Sepatu tersebut menjadi simbol anak-anak Palestina yang tewas. Aksi ini digelar tepat di depan gedung Kedutaan Amerika Serikat karena massa menilai Amerika tak kunjung menunjukkan rasa kemanusiaannya dan tetap mendukung Israel. Pemilihan lokasi hari ini adalah Kedubes Amerika, karena memang kita tahu Amerika adalah salah satu negara pendukung agresi militer. Bahkan mereka tidak peduli dengan genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Dan sampai hari ini, hampir semua negara sudah menekan supaya gencatan senjata